Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan video kali ini, kita akan sama-sama kembali menyimak ada informasi terbaru bagi Anda KPM, PKH, dan PPNT yang sampai saat ini belum cair. Bantuan sosial PKH dan PPNT tahap satunya alokasi bulan Januari dan Februari. Para KPM, PKH dan PPNT yang belum cair diharapkan untuk tetap bersiap besok karena proses pencairan bantuan sosial PKH dan PPNT tahap 1 ini besok masih sedang dilanjut dicairkan khusus bagi KPM yang masuk di daerah-daerah ini. Saya doakan bagi KPM yang belum cair bantuannya, semoga besok saldo bantuan PKH dan PPNT tahap 1 Anda semoga akan menyusul cair masuk ke dalam kartu KKS Merah Putih. Dan berikut ada informasi terbaru yang harus diketahui oleh KPM, PKH, dan PPNT. Informasi untuk besok proses pencairan bantuan sosial PKH dan PPNT tahap 1. Kira-kira wilayah-wilayahnya mana saja yang terpantau akan dicairkan bantuannya. Mari simak video ini sampai selesai supaya tidak menimbulkan gagal paham. Sebelum lanjut, bagi Anda yang belum subscribe, mari kita berteman terlebih dahulu dengan cara klik tombol subscribe, like, dan nyalakan loncengnya supaya terus dapat informasi terbaru dari channel ini. Perlu diketahui bersama bahwa di bulan ini pencairan bantuan sosial PKH dan PPNT tahap 1 ini masih sedang dilanjut dicairkan oleh Bank Himbara secara bertahap di berbagai daerah. Bagi KPM, PKH, dan PPNT yang belum cair, ini tetap semangat, bantuan sosial Anda pasti akan segera masuk di kartu KKS Merah Putih Anda karena pencairannya ini dicairkan bertahap, mungkin masih dalam proses transfer. Hal ini yang membuat bantuan PKH dan PPNT tahap 1 Anda belum juga cair hingga saat ini. Para KPM, PKH, dan PPNT harus bersabar menunggu, nanti akan indah cair pada waktunya. Uang bantuan PKH dan PPNT akan cair indah pada waktunya. Dihimbau juga bagi KPM, PKH, dan PPNT untuk jangan terburu-buru dulu untuk mengecek ATM, sebaiknya menunggu informasi pencairan dari pendamping masing-masing. Kemudian untuk besok proses pencairan bantuan PKH dan PPNT tahap 1 ini masih akan dilanjut dicairkan khusus bagi para KPM yang sudah masuk di dalam data bayar SP2D. Ini siap-siap besok proses pencairannya ini masih akan terus dilanjut dicairkan bertahap di berbagai daerah, di wilayah 1, wilayah 2, atau di wilayah 3. Saya kembali doakan semoga besok uang PKH dan PPNT tahap 1 yang sudah Anda nantikan semoga akan segera menyusul cair. Amin ya robbal alamin. Semoga ini bermanfaat. Sampai ketemu di berita lainnya.